Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Rusli Manorek, Kepala BPNB Ambon, Ibu Titi Permata, Manajer Arka Kinari, Pak Syaukani Talib, tokoh masyarakat dan juga tokoh masyarakat di Banda. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman peserta yang saya banggakan, hari ini kita berjumpa lewat Zoom meeting, Zoom webinar ini untuk mendiskusikan kaitannya dengan posisi Banda dalam konteks jalur rempah. Jadi temanya dari Banda untuk dunia. Saya kira tema yang sangat luar biasa bagus gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang saya hormati bahwa jalur rempah sebenarnya adalah suatu program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Basisnya sebenarnya adalah semacam muhibah dari rute jalur rempah ini. Sebenarnya maka basisnya ada rute, jalur, dan ada rencana ke depan. Seperti apa, kira-kira jadi masa lalu untuk memotret masa depan, sebenarnya seperti apa ke depannya. Nah, proyek ini sendiri sebenarnya sebuah kerja bersama dari berbagai instansi sebenarnya, harapannya seperti itu. Ada Kemdikbud, mungkin ada nanti Kemenko Marves, ada Kementerian Pariwisata, PUPR, harapannya seperti itu. Kemudian juga pemerintah daerah dan lain sebagainya. Jadi harapannya ini kerja bersama, kerja gotong royong, karena rempah-rempah ini sudah ada sejak dulu kala, bahkan sebelum Masehi, bahkan anak buahnya Fir'aun pun mencari rempah-rempah ke negeri ini gitu, jauh 2000 sebelum Masehi gitu. Tapi kita merasa tidak sadar bahwa kita rempah-rempah ini seolah-olah jauh di negeri sana yang jauh dari kebudayaan kita gitu. Padahal ini bagian dari diri kita yang hidup bersama-sama dengan kita yang sudah berjalan lama dan menjadi potensi yang mestinya kita garap bersama. Kita kalah dengan misalnya Silk Road gitu. Kita lebih sering mendengar Silk Road. Memang Silk Road sudah lama diinisiasi oleh beberapa ilmuwan gitu. Spice Road sebenarnya jalur rempah sebenarnya juga sudah lama. Cuman ini kita ada semacam terhenti gitu. Maka ada 4 tahun kita akan melakukan program ini untuk pada akhirnya kita bisa memberi kemanfaatan secara ekonomi. Jadi maka di tahun 2020 ini sebenarnya kita lebih kepada pemahaman bersama kepada masyarakat, maka kita banyak melakukan seminar dan lain sebagainya. Kemudian nanti 2021 harapannya selain orang semakin awareness juga sudah mulai membuat aktivitas-aktivitas, engagement, respect, dan sebagainya. Pada 2024 mudah-mudahan sudah menjadi tema-tema besar yang kaitannya dengan monetisasi, kapitalisasi dari kekayaan kita ini. Gitu. Jadi itu harapannya. Kemudian selain itu di tahun 2024 harapannya bisa diakui sebagai warisan budaya dunia. Nah, maka dalam konteks hari ini ada Ibu Titi yang mengelola Arka Kinari, sebuah nanti akan bercerita beliau tentang apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya harapannya di dalam pengusulan nanti juga ada joint nomination dengan negara-negara lain. Nah, ini kan tentu perlu diplomasi tersendiri, perlu kerjasama tersendiri. Apakah negara mana saja nih yang bisa kita ajak kerjasama untuk menggolkan ini. Jadi ini kerja bersama dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan ini supaya menjadi kebanggaan kita bersama juga. Tapi tidak hanya sekedar bangga, bukan romantisme masa lalu gitu ya. Karena juga banyak yang ngapain kita romantis semua masa lalu dengan rempah-rempah. Atau sekarang juga sudah diversifikasi, pertanian, macam-macam. Rempah-rempah sudah menjadi barang yang biasa saja gitu kan. Tapi ini kita ingin membangun sebuah semangat bahwa nenek moyang kita itu seorang pelaut betul gitu. Tidak hanya sekedar di nyanyian, tapi semangatnya itu harusnya menurun kepada diri kita. Karena negara kita adalah negara laut yang potensinya sebenarnya kita belum menggarap secara maksimal gitu. Kita lebih cenderung ke agraris gitu, laut, sementara yang Tuhan sudah memberikan begitu kemudahan, ibaratnya
kalau kita di darat, kita mau makan nasi, kita harus menanam 3 bulan, 4 bulan. Mau makan jagung, kita harus. Bayangkan kalau kita ke laut, kita bawa pancing, pulang sudah bawa hasil itu dari Tuhan sebenarnya. Kita nggak pernah kasih umpan, nggak pernah kasih apa-apa, tapi yang penting kita ke laut. Artinya laut itu kekayaan yang luar biasa, tapi kita belum mampu menggarap secara optimal. Bahkan kalau kita lihat, misalnya kalau nenek moyang kita bicara tentang penjelajah, dari catatan-catatan para penjelajah, nenek moyang kita sudah sampai, kalau ke timur, sudah sampai di Hawaii, kemudian sampai di Cina, sampai di Afrika, dan sebagainya, jauh sebelum Masehi dan sebelum mengenal kapal-kapal bermesin. Gitu. Jadi semangat kemaritiman, jiwa kebaharian dari nenek moyang inilah sebenarnya yang ingin kita ambil dari program Jalur Rempah ini. Meskipun rempah-rempah sebagai pijakan untuk menggarap ini semua gitu. Memang dan rempah-rempah juga sudah betul-betul menjadi milik kita dan menjadi barang berharga pada masa lalu gitu. Jadi makanya ini kerja bersama ini, program ini semestinya menjadi gerakan bersama seluruh stakeholder untuk saling menguatkan. Jadi, nah, untuk itulah kaitannya dengan 2020 ini, kita akan melakukan beberapa aktivitas, baik itu yang ada di UPT, kantor-kantor kami seperti Pak Rusli lakukan, dan juga masyarakat, dan lain sebagainya. Ada logo, poster, podcast, seminar seperti hari ini, kemudian jalur penulisan buku, dan lain sebagainya. Jadi, ini harapannya dengan ini nanti masyarakat semakin aware, semakin peduli bahwa kita mempunyai kekayaan yang penting, mempunyai nilai budaya yang membangun peradaban sebenarnya menurut saya. Karena rempah-rempah ini menimbulkan atau mengakibatkan munculnya peradaban-peradaban di seluruh dunia gitu. Bahkan meskipun langsung tidak langsung ketika Portugal dan Spanyol membagi dunia menjadi dua, mereka yang berlayar ke barat dan ke timur meskipun dalam konteks gold, glory, and gospel, penyebaran agama, kemudian mencari sumber emas dan juga kejayaan negeri, sangat terpengaruh juga dengan konteks rempah-rempah ini. Karena mereka kemudian mencari rempah-rempah ke timur, mencari sumber rempah-rempah yang utama di mana sebenarnya. Akhirnya dia berhasil menemukan Malaka, kemudian bisa menemukan Banda. Nah, ini sudah banyak sekali kita melakukan webinar. Kali ini kita mengangkat Banda. Maka kita ada Pak Rusli, ada Bu Titi, ada Pak Saukani, pengalaman-pengalaman beliau seperti apa gitu. Untuk tentu Banda ini kita perlu, kalau kita ngomong rempah-rempah, kita tidak ngomong Banda sebenarnya seperti kita makan sayur tanpa garam. Garamnya pun enggak ada sama sekali gitu, karena Banda, Ternate atau Ambon sekitarnya itu adalah awal dari rempah-rempah ini gitu. Jadi makanya nih Banda ini menjadi posisi yang sangat penting gitu. Jadi tetapi kita tidak hanya sekedar ngomong penting. Nah, setelah penting itu kita mau ngapain kira-kira kan gitu. Setelah penting Banda ini mau diapakan gitu. Bahkan misalnya Pulau Ron ditukar dengan Manhattan dan sebagainya pada masa tahun 1600-an itu kan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, tetapi Banda seolah-olah dalam tanda petik tenggelam dalam arus peradaban, maka tugas kita bersama nih, kita bagaimana memunculkan Banda sebagai ikon dari rempah-rempah supaya meningkat, maka kita perlu membangun narasi. Kalau dalam konteks Kemendikbud, tugas kami adalah membangun narasi, memperkuat narasinya ini supaya orang peduli. Dari narasi itulah kemudian diharapkan stakeholder terkait, misalnya membangun infrastrukturnya, kemudian pariwisata juga melakukan investasi di bidang pariwisata untuk Banda dan lain sebagainya. Tentu ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, kita harus terkoordinasi. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan Banda dalam konteks ini semua, bahwa Banda adalah pusat peradaban penting dalam kaitannya dengan rempah-rempah. Jangan sampai kita hanya melihat Bandanya seperti yang tadi saya sampaikan, romantisme saja gitu, kan sayang gitu. Meskipun Banda dalam segi administrasi hari ini kan cukup kecil ya, ada hanya sebuah kota kecamatan kalau tidak salah ya. Nah, tetapi
potensinya itu luar biasa. Kita harus memperkuat narasi itu. Maka kami mengajak teman-teman nih, dari Bapak-Ibu peserta, juga anak-anak muda untuk menggali banda dengan berbagai caranya masing-masing. Silakan yang mempunyai kemampuan di bidang kesejarahan, antropologi, keilmuan, humaniora bisa memperkaya ini. Teman-teman yang di luar, itu misalnya yang YouTuber-YouTuber, silakan memperkaya, memperkuat narasi rempah-rempah kaitannya dengan banda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, saya kira itu mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ke depan untuk memperkuat rempah-rempah ini sebagai diplomasi kita ke luar negeri, dan juga teman-teman bisa di kalangan seniman, budayawan bisa merespon berbagai silakanlah dalam bentuk apapun, misalnya seni rupa, silakan, pertunjukan, silakan. Tentu ini kita saling mensupport. Saya kira itu. Terima kasih Bu Restu Iman Sari sudah bisa join, alhamdulillah. Tadi katanya ada gangguan sinyal. Kemudian Ibu bisa, Ibu Restu Iman Sari ini seorang aktivis seni, saya kira juga bisa share dengan teman-teman ini semua dan rencana-rencana besar yang ingin kita lakukan untuk menginternasionalisasi banda. Kira-kira seperti itu. Temanya itu internasionalisasi banda lewat berbagai jalur. Saya kira itu. Terima kasih kepada para narasumber, itu Bu Titi di belakangnya pun langsung kapal yang sudah bergerak dari berbagai benua, petarung beneran ini. Ini kalau di wayang itu Sri Kandi, tapi kalau yang ibu-ibu perempuan ini apa, Kemala Hayati sebenarnya nih, teman-teman ini perempuan yang berjuang lewat laut itu Kemala Hayati gitu. Ada Pak Saukani, tokoh masyarakat, Pak Rusli dan Bu Resli Mansari, kami persilakan untuk melanjutkan diskusi dan memperkaya narasi banda menuju dunia. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih. Suaranya enggak muncul, Bu Restu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Restu Gunawan selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Pada hari ini, Jumat 18 September 2020, kita sudah mulai membahas kembali karena setiap minggu sekali kita selalu ada diskusi mengenai jalur rempah. Langsung saja ya Pak Restu Gunawan, kita masuk ke Bapak Rusli Manoreh, yang mana saya baru selesai melakukan kunjungan ke banda bersama Bapak Rusli. Beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Maluku. Dan pada tahun 2017 pernah menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya dari Manado. Jadi Pak Rusli boleh dong share sebagai orang timur kepada kita. Apa saja Pak kira-kira yang direncanakan sehingga kami semua di luar Maluku, di luar Ambon bisa mengetahui rencana-rencana ke depannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Restu, Pak Direktur, dan juga Bu Titi dan Pak Saukani sebagai narasumber juga pembicara kita. Ya, selamat sore semua yang ikut nimbrung dalam webinar pada saat ini. Ya, dari timur selamat sore ya, kalau masih di barat sana mungkin selamat siang sesama. Mudah-mudahan sehat-sehat di tengah-tengah pandemi. Amin. Ya, ini sangat menarik tema yang diberikan kepada kita, ya, dari banda untuk dunia. Ini wow, luar biasa sebenarnya ini, dari banda untuk dunia. Dan saya sendiri diberikan untuk materinya, yaitu pengelolaan warisan budaya. Jadi pengelolaan warisan budaya. Dan makanya saya kuatkan dengan penguatan warisan budaya dan strategi berkelanjutan. Nah ini, ya tadi sudah disampaikan ya, dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku ini memang wilayahnya Maluku dan Maluku Utara. Dan bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan ya, di Maluku dan Maluku Utara, di dalamnya banda, satu pulau yang sangat luar biasa, yang menceritakan luar biasa buat kita semua, pada jalur rempah ini. Baik, ya saya klik ya, oke. Jadi sebelum saya masuk pada materi yang saya sampaikan atau juga tentang penguatan warisan budaya tak benda
sedikit pengantar tentang Kepulauan Banda. Memang begitu pentingkah Banda pada masa itu? Sehingga nantinya ini kita bicarakan menjadi fokus kita ya pada kesempatan ini. Ya, dia sebutkan memang dalam kitab Negara Kertanegama itu sebagai namanya Wadan ya, pada era Kerajaan Majapahit ini sudah tercatat luar biasa oleh Empu Prapanca. Kemudian juga kita coba melihat ada beberapa kisah penting seperti Columbus itu menemukan benua Amerika, James Cook menemukan benua Australia, dan bahkan Marco Polo yang terdampar di Madagaskar juga dalam pencarian Pulau Banda. Ini luar biasa ya para tokoh-tokoh kita untuk ke arah Banda. Dan selanjutnya next. Bahkan juga beberapa ilmuwan juga ya tahun 1967 dalam perjanjian Breda juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, yang mana juga ada penukaran ya di daerah kolonial Amerika sekarang dengan New York, itu yaitu Pulau Run. Ini sangat luar biasa, satu pulau yang harus ditukarkan. Ini berarti konsentrasi kita ke Banda ini memang hari ini bapak kita lihat pentingnya Banda itu. Nah, makanya itu tidak salah memang tema hari ini ya dari Banda untuk dunia. Saya kira itu saya setuju. Ya lanjut, bahkan juga beberapa ilmuwan menyampaikan ya termasuk ya ahli geologi Alfred Russel Wallace, Banda merupakan sebuah tempat yang menyenangkan. Bahkan juga geolog pakar kelautan Prancis juga melihat Banda seperti serpihan surga yang jatuh di bumi. Wah, luar biasa memang Banda. Hari ini memang ya, orang-orang Banda mudah-mudahan ada yang mendengar, nantinya kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang Banda ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, apa hubungannya Banda dan jalur rempah di Maluku? Nah, ya Banda sebagai titik kontak sosial masyarakat Maluku, yaitu pusat perdagangan Eropa dan Nusantara. Kita lihat jalur-jalurnya, ada beberapa juga warisan budaya yang ini dalam jalur-jalur ini yang nampak, misalnya nih kain basta di Kepulauan Babar. Ini didapat di Banda ini dari Portugis ini mungkin ya, nanti Pak Steukani juga tahu di sana itu. Kemudian juga ada gading gajah ya, jadi harta kawin di Kepulauan Tanimbar, didapat dari pedagang Sumatera. Bahkan disadakan ada komunitas Wandan ya, jadi di Tanimbar sana itu yang dari Banda. Nah, ini kontak-kontak ini yang memberikan juga warna untuk warisan budaya ya tak benda. Oke, lanjut. Nah, kemudian perdagangan pala ya. Nah, di Banda juga banyak terdapat wujud budaya. Ini karena juga alkulturasi baik Eropa Arab bahkan juga Cina dan Nusantara, sehingga di Banda ini sedikit berbeda dengan etnik yang ada di Maluku. Karena banyak kebudayaan Banda yang perlu diberi penguatan. Karena itulah mungkin ya budaya tak benda yang nantinya di sana. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk penguatan-penguatan generasi muda? Saya kira ini ada perlu sinergitas, perlu kerjasama sehingga nantinya warisan budaya tak benda yang terkait dengan jalur rempah, titik-titik pola alkulturasi juga ini tetap diperkuat. Oke, lanjut. Nah, bagaimana strategi penguatan warisan budaya tak benda berkelanjutan? Nah, ini ada tentunya BPNB juga sudah melakukan perannya juga untuk bagaimana melakukan fasilitasi, bagaimana juga melakukan pemetaan-pemetaan tentang WBTB, warisan budaya tak benda, bukan hanya di Banda, beberapa juga di daerah kepulauan, sehingga ini ada kaitan-kaitan di mana itu ada kontak-kontak sosial ya. Jadi jalur rempah kan bukan hanya jalur rempahnya saja, tapi jalur budaya sebagaimana yang mungkin ya disampaikan. Ya, lanjut. Ya, warisan budaya tak benda, warisan budaya Indonesia yang khususnya. Jadi warisan budaya tak benda yang ada di Banda itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi ini mungkin perlu kita ketahui bersama, ada tiga. Itu yang 2014 itu ya Cici Parigi Banda, yang
dilaksanakan ya dalam upacara-upacara itu 10 tahun satu kali itu dia agak langka ya upacara itu, makanya itu sangat luar biasa ketika memang pelaksanaannya ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Demikian pula tari Cakalele itu 2014 juga sudah ditetapkan dan ada sertifikatnya sebagaimana yang di gambar ini merupakan sertifikat cari tari Cakalele yang sudah ditetapkan. Demikian pula Belang. Jadi Belang ini 2016. Jadi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia yang asal Banda. Karena itulah ini yang menjadi perhatian kita baik stakeholder ya, masyarakat bahkan juga pemerintah. Inilah kita beri penguatan sebagai titik penguatan jalur rempah. Mungkin ya. Kita mungkin bisa diskusikan lebih lanjut tentang ini, bagaimana arah ke depan, bagaimana untuk generasi muda ke depan, bagaimana juga nantinya peran-peran para pemuda, bahkan juga masyarakat adat. Di sini juga memang ya di sana sudah terbentuk ya masyarakat adat yang begitu kuat dalam melaksanakan, mempertahankan, memperkuat tentang tradisi, bahkan juga warisan budaya tak benda ini. Oke, lanjut. Nah, coba kita lihat ya arah pemetaan ini. Ini perlu lagi kita sama-sama diskusikan sehingga akan menjadi apa namanya penguatan kita untuk berlanjutan tentang warisan budaya tak benda. Kalau kita memetakan potensi ya, yaitu termasuk cuci perigi, memang 10 tahun sekali. Tapi itu luar biasa ya mengandung nilai-nilai makna sejarahnya dan bagaimana masyarakat itu berkumpul dan bergotong royong. Saya kira ini ada teman-teman di Banda termasuk Pak Sukani juga yang boleh merasakan bagaimana ya ketika pelaksana upacara ini. Nah, ini arah ke depan potensinya ke depan ya dalam penguatan jalur rempah. Demikian pula perahu belang. Ini perahu belang ini kan ini sudah masuk dalam rangkaian adat ketika ini harus dilaksanakan. Dan kemarin ini dalam ya kedatangan Arka Kinari, teman-teman, Pak Aba dan kawan-kawan Bung Reza yang di Banda itu bagaimana mereka dengan kerjasama dengan ya pemangku adat untuk melakukan buka kampung. Buka kampung ini merupakan rangkaian buka ya untuk pembukaan kegiatan-kegiatan baik itu penjemputan adat dengan Arka Kinari dan juga ya melaksanakan tari Cakalele. Ini ada keterkaitan semuanya. Nah, ini potensi-potensi ini yang kita mungkin ya, kita perkuat. Ya, perahu belang dan tari Cakalele. Ini tidak lepas semuanya ini. Ada satu rangkaian yang harus menjadi perhatian kita. Nah, karena itulah mari kita lakukan penguatan-penguatan. Penguatan termasuk pada komunitas budaya. Ini generasi muda, kemarin juga kami dengan Ibu Restu, ya bincang-bincang di sana, teman-teman ketua pemuda Isra juga, mereka kumpul semua begitu banyak, mereka punya potensi-potensi. Nah, harus ada lakukan penguatan-penguatan, dan mereka lah yang harus melakukan. Kemarin itu diskusi cukup panjang tentang bagaimana kita harus memberdayakan atau juga karena mereka lah menjadi pelaku nanti. Nah, karena itulah harus kita lakukan mungkin event-event ya, event internalisasi, ada juga festivalnya, ada workshop dan sebagainya. Nah, itu mungkin ya arah penguatan, ada FGD mungkin ya, kita lakukan di sana, memfasilitasi dengan kemitraan, jadi mungkin ya pemerintah hanya memfasilitasi saja, nah mereka akan melakukan dan juga mengekspros tentang titik bandai sebagai jalur rempah, penguatan-penguatan di sana. Kemudian juga mari kita lakukan penguatan nilai. Nah, ada kajian, ada penelitian, keren sudah banyak penelitian-penelitian atau kajian. Tapi bagaimana kita menyusun satu, ya, penyusunan mulok ya tentang warisan budaya tak benda ini mungkin ya kebetulan ini Pak Sayukani juga kan kepala sekolah ya gimana anak-anak kita generasi selanjutnya untuk harus memahami mengetahui ini. Nah, ini harus ada ya tim untuk arah ke depan ya penyusunan mulok ya. Dan juga pemeran-peran visual audio visual segera ini. Nah, ini semua mungkin ya keterlibatan kita semua bukan hanya juga pemerintah tapi semua lapisan untuk bagaimana senioritas untuk memperkuat ini warisan budaya tak benda yang terkait dengan jalur rempah. Saya kira ini sebagai pengantar saja, Ibu Restu mungkin nanti akan berkembang sebentar.
ketika mungkin kita akan berdiskusi teman-teman webinar yang lain yang mendengarkan ini mungkin akan memberikan masukan-masukan dan dalam penguatan ini. Saya kira demikian, terima kasih sementara. Baik Bapak Rusli Manore yang kemarin juga mengundang saya untuk hadir, saya ucapkan banyak terima kasih, memang tugasnya banyak ya Pak ya. Dan ajakan Pak Restu Gunawan untuk ini adalah kerja bareng, keterbukaan dari komunitas, juga dari kawan-kawan di Ambon, juga dari khususnya para pemuda-pemudi di Banda sendiri, itu sangat saya tunggu-tunggu dan saya hargai, karena terkesan sekali Pak Rusli, waktu saya melihat pemuda-pemuda di Banda itu antusias dan menanyakan banyak hal gitu. Baik, sebagai narasumber yang kedua, saya akan mengundang Bapak Kepala Sekolah SMP kita di Banda. Apa kabar Bapak Syokani Talib? Alhamdulillah Bu, kabar baik Bu. Aduh, senang sekali bisa berjumpa di layar. Saya lewat sekolah Bapak kemarin, berhenti sebentar karena Sabtu Minggu kalau nggak salah. Tapi di sini banyak kawan-kawan juga yang dari Jakarta, dari Nusantara lainnya, dari wilayah lainnya ingin mendengarkan langsung dari Bapak. Kira-kira apa saja yang ada hubungannya dengan Banda dan budaya rempah yang Bapak bisa ceritakan? Lalu juga sejarah Banda dan rempah-rempah khususnya buah pala, Pak. Mungkin ini juga menjadi perhatian dari kawan-kawan pencinta kulineri maupun juga para petani-petani lain di luar Banda yang ingin mengetahui tentang sejarah Banda dan rempah pala. Silakan Pak, dua hal itu dulu yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Iya, terima kasih Ibu Restu untuk memberikan kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya yang ada di webinar Zoom meeting ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selamanya. Yang saya hormati Pak Restu, yang saya hormati Pak Rusli Manora, Ibu Titi, dan teman-teman yang sempat mengikuti kegiatan ini dimanapun berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini saya dimintakan untuk menyampaikan hal yang terkait dengan tema yang sungguh sangat menarik, di mana Banda untuk dunia. Saya diminta dalam kapasitas sebagai pendidik dan tokoh masyarakat, sehingga mungkin sebentar yang saya jelaskan, dia lebih banyak mengarah pada kepentingan pendidikan, baik itu pendidikan anak sekolah maupun pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Dari tor yang saya terima, ada 4 topik yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, apa hubungan Banda dengan budaya rempah? Yang kedua, sejarah Banda dan rempah pala. Yang ketiga, bagaimana apresiasi anak muda Banda terhadap kekayaan alam dan budaya. Dan yang terakhir, bagaimana upaya pelestariannya. Baiklah, bapak-bapak, ibu, teman, saudara semua yang sempat ikut dalam kegiatan ini. Kita tahu bersama bahwa Banda Nera adalah gugusan pulau yang ada di tengah laut, terkadang tidak sempat dilihat karena kecil. Dia hanya memiliki laut yang luas saja, yang tepatnya dia berada di sebelah tenggara Pulau Ambon. Tanaman pala ini sangat-sangat bersyukur sekali kita yang ada di Banda, di mana sampai saat ini masih menjadi primadona perekonomian masyarakat. Sehingga alhamdulillah masih terjaga, yang walaupun ada yang perlu diperhatikan lebih. Sebagaimana kita ketahui, pala adalah tanaman rempah yang telah membawa Banda untuk dikenal dan terkenal di dunia, karena telah mengundang banyak suku bangsa untuk datang di Banda dan mencari pala sebagai komunitas rempah-rempah diperebut oleh bangsa-bangsa tersebut.
Pala sendiri adalah sangat diperlukan sebagai rempah-rempah dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi di pasar dunia yang telah merubah sejarah bagi kehidupan bangsa Asia, Cina, Arab, India, bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris yang telah membawa Banda ke ajang pasar dunia. Kehadiran suku bangsa di Banda dalam perjalanan mencari rempah-rempah telah melahirkan budaya-budaya baru di Banda sebagaimana yang tadi telah ditunjukkan oleh Pak Rusli dengan tampilan-tampilan budaya yang merupakan hasil alkulturasi budaya. Dengan demikian, maka itulah menjadi kekayaan dari jalur perjalanan rempah, jalur pencarian rempah-rempah ke Banda Nera. Di samping itu, kita bisa melihat yang menjadi bagian daripada akulturasi budaya hadirnya beberapa bangsa-bangsa di Banda. Kita dapat lihat dari konstruksi benteng yang sudah ditunjukkan tadi oleh Pak Rusli dengan latar belakang yang sedang beliau ikuti ini, ya. Lalu kemudian ada juga benteng Belgika, benteng Hollandia, dan banyak benteng-benteng yang lain yang untuk diketahui oleh kita semua bahwa ini semua merupakan bagian daripada akulturasi budaya yang masuk ke Banda dan di mana benteng-benteng ini hanya Belgika saja yang sudah diperbaiki, sementara Nassau masih dalam proses, yang lainnya parah. Pak Rusli lebih tahu itu dan berharap bahwa peninggalan-peninggalan ini dapat diteruskan kembali sehingga anak-anak kita yang ada di Banda terutama itu tidak hanya sekedar mendengar cerita, tapi kita mau lihat bagaimana kejayaan Banda dengan rempah pala yang dimiliki dan didatangi oleh berbagai bangsa dan dia menjadi titik 0 km menuju ke pasar dunia. Kemudian kedua, kita bisa lihat dari ornamen budaya yang tadi telah ditampilkan juga oleh Pak Rusli di tarian cakalele, di tarian-tarian yang lain, itu keanekaragaman warna, kemudian bentuk, ukuran, ini menandakan bahwa di Banda telah hadir bangsa-bangsa dengan tampilan-tampilan budaya yang cukup ragam, sehingga sampai saat ini itu tetap terpakai. Dan apalagi di Banda sendiri, kami punya beberapa kampung-kampung adat yang di sana ada kampung adat Andan Ursia, itu Lontor, kemudian kampung adat Fiat dari Kampung Baru, kemudian kampung adat Nama Sawar dari Negeri Nusantara, terus dari Pulau Ai, di Warna, Kampung Ratu, ada Slamon, dan lain sebagainya. Nah, semua ini kami punya budaya yang merupakan akulturasi dari hadirnya bangsa-bangsa itu. Namun perlu diketahui bahwa kegiatan-kegiatan cakalele seperti ini itu hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, diharapkan mungkin agar generasi bisa mengetahui ini dengan baik, ini ada semacam diatur secara rutinitas, sehingga ada latihan-latihan kepada generasi muda untuk bisa mengetahui bagaimana sih cakalele yang ada pada masing-masing kampung. Karena perlu kita ketahui bahwa untuk gerakan seni daripada cakalele itu sendiri, itu dari tiap kampung berbeda, Bu. Berbeda bapak-bapak semua. Tidak ada yang sama. Kalau ini secara teliti kita lihat. Demikian juga tampilan-tampilan pakaiannya juga berbeda. Nah, ini sudah yang mengantarkan kita dari perjalanan jalur rempah itu. Kemudian yang berikut adalah kampung-kampung adat yang ada di Banda ini, beberapa saja yang mempunyai infrastruktur itu berupa rumah adat, sementara masih banyak yang belum punya. Nah,
sayangkan kalau ini tidak ada perhatian dari orang-orang yang punya kepentingan sehingga barang-barang adat yang memiliki nilai sejarah luar biasa itu bisa terjaga. Karena yang pasti bahwa benda-benda adat yang ada pada rumah kampung itu sudah ada yang tua sekali. Nah, contohnya di Kampung Baru sendiri, Kampung Fiat itu ada selembar bendera punyanya bendera Spanyol. Entah kapan saya sendiri belum tahu, tidak tahu sejak kapan bendera itu hadir di kampung situ. Tapi yang pasti ini menandakan bahwa memang Spanyol pernah datang ke Banda, ya, sehingga benderanya pun ada di Banda itu. Nah, ini barangkali yang generasi harus tahu, karena saat ini banyak generasi yang tidak tahu. Malah mereka atau kami ini kebanyakan cuman ya jadi penonton saja. Hal ini karena memang transformasi budaya dari orang-orang adat ke masyarakat keseluruhan yang masih kaku. Padahal kami berpikir transportasi nilai budaya itu hendaknya dibagi-bagikan, diketahui oleh semua orang sehingga partisipasinya itu dia berlangsung. Nah, ini yang masih ada kekakuan yang terjadi dalam menyampaikan. Karena masih ada saja istilah yang dibilang rahasia-rahasia. Saya takut kalau memang ini semua tetap rahasia, berarti kita tertutup, tidak ada apa-apanya. Apa yang mau kita kembangkan? Nah, inilah yang menjadi sebuah catatan, sehingga kita semua harus terbuka, apakah budaya ini harus didiamkan, atau kita harus bangun ini yang sering saya sendiri suarakan. Saya sendiri suarakan, sehingga ke depannya betul-betul ini diketahui oleh generasi. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kemudian sejarah Banda dan rempah-rempah. Ada beberapa dokumen, selain apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Restu maupun Pak Rusli, ada dokumen tentang perjalanan jarum rempah itu yang saya dapatkan, itu ada dokumen Yunani. Ternyata di tahun 372, itu pala itu sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Dan pada saat itu, kita tahu bersama bahwa pala ini, katakanlah, buah yang diciptakan Tuhan itu yang hanya di Banda, di endemik. Nah, kalaupun memang sekarang pala mungkin ada di mana-mana, ya itu mungkin kita lihat bagaimana itu pala itu bisa ada di tempat lain. Karena informasi yang kami dapatkan, aroma pala Banda itu dia berbeda dengan pala-pala yang lain. Bagi orang Belanda yang sejak dulu dia bergeluti dengan pala, dia tahu ini pala Banda atau bukan. Karena aromanya berbeda. Nah, inilah barangkali yang menjadi perhatian kita. Kemudian ada beberapa dokumen lainnya, itu dokumen dari Arab, itu di tahun 850, itu ternyata mereka menceritakan bahwa memang untuk mendapatkan pala dari Banda itu butuh perjalanan 15 hari dari Pulau Jawa ke Banda Nera. Nah, mengapa 15 hari? Karena mereka menggunakan perahu yang pada saat itu biasanya pada musim barat mereka dari Jawa datang ke timur, ya dari barat ke timur, dan nanti pada saat angin bertiup kembali, itu mereka mengikuti perjalanan. Nah, itu yang kami dapatkan. Kemudian dari dokumen Cina, itu juga kami dapatkan. Di sini menjelaskan bahwa mereka sudah mengenal pala jauh sekali. Ya, nah, jauh sekali, sehingga betul-betul nama Banda sendiri, itu mereka sebutkan yang tadi Pak Rusli sudah sampaikan, itu wetan, ya, orang Cina bilang dalam sejarah ini itu Banda itu wetan. Nah, ini yang kami dapatkan dalam mencari dokumen sejarah. Kemudian dokumen dari Portugis itu dimulai di Portugis menaklukkan Malaka 1512, ya, sampai dengan 1511 sampai 1512, ya. Itu dengan 3 kapal, dengan komandan Antonio dan Abro, serta anak buahnya, Ferdinand, dan itu semua menuju ke Banda. Lalu ada juga dokumen Belanda di tahun 1579 dan 1592, itu menjelaskan bahwa memang pala benar-benar di bawah dari Banda Nera untuk keperluan mereka. Nah, dari bukti-bukti sejarah yang kami dapatkan di atas jelas bagi kita bahwa
Betapa luasnya perjalanan rempah pala yang sampai saat ini masih terus dicari dan menjadi komoditi primadona, karena pala sudah dikembangkan bukan saja untuk rempah-rempah, tapi dengan kemajuan pengetahuan, ilmu dan teknologi dapat juga dijadikan sebagai bahan obat atau kosmetik dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian saya berpikir bahwa mari kita yang ada di Banda Nera, masyarakat Banda Nera ketong punya kewajiban untuk menjaga pala, namun tidak merupakan kita sendiri, tapi ada penguatan-penguatan baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bisa membantu kami untuk ini. Nah, dari sinilah kita lihat sejauh mana sih peran anak muda Banda terhadap pengembangan pala itu sendiri. Sepintas yang saya lihat, sebenarnya keterlibatan anak muda belum terlalu banyak. Kalaupun itu ada, itu mereka yang jadi petani, kemudian mereka yang punya kebun atau pengusaha saja, yang betul-betul merasakan manfaat pala secara langsung, karena lewat mereka lah proses penjualan pala itu akan berlangsung. Sementara yang lainnya, tidak. Nah, mengapa demikian? Ini yang saya sarankan kalau bolehlah. Karena dari apa yang kami lihat, pala yang diambil itu kan cuma bunga dan bijinya saja. Padahal daging pala itu sungguh sangat luar biasa loh. Ya, dia punya pemanfaatannya macam-macam. Saya kebetulan juga punya kebun pala. Ya, punya lahan. Nah, kalau pada saat panen justru daging pala itu lebih banyak dari biji dan buahnya. Nah, kami berharap bahwa kedepannya ada yang bisa membantu masyarakat Banda, terutama anak muda ini, supaya tidak nganggur, ya, mereka bisa bekerja, karena selama ini secara tradisional daging pala itu hanya bisa dikelola menjadi menisan misalnya, kemudian serup, selai, kemudian dodol, ada juga mungkin kembang gula. Nah, apakah cuma sebatas itu? Saya kira dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, ya, kita punya banyak-banyak sarjana industri, ya, teknologi industri. Barangkali lewat mereka kita bisa mendapatkan daging pala ini bisa dibuat apa lagi itu. Supaya betul-betul pala ini bukan menjadi sebuah cerita lama dalam sejarah, tapi tidak bermakna bagi kebanyakan orang yang ada di Banda. Nah, padahal Nusantara bisa berbangga dengan Banda pala. Tapi jujur saja, terkadang kita yang ada di Banda ini hanya bisa jadi penonton, karena keterlibatan kita itu kurang sama sekali. Kami mohon bantuan, ya, mungkin lewat Bapak-Bapak, Pak Restu sebagai Direktur, Pak Rusli, ya, Ketua BPNP, ya, Maluku, kira-kira apa yang bisa buat kepada kita, Pak? Ya, nah, dan dari sinilah saya berpikir, untuk anak-anak usia sekolah, ini perlu kita gelar agar mereka bisa mengetahui. Jadi saya berpikir agar mereka punya manfaat terhadap ini, pengetahuan tentang pala, pengetahuan tentang sejarah perjalanan rempah pala, ataupun pengetahuan tentang manfaat-manfaat pala yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat. Ini perlu diketahui anak-anak, perlu diketahui oleh anak muda secara keseluruhan. Yang kebetulan saya sebagai guru, saya lebih mengusulkan, mari kita sama-sama membangun ini dalam sebuah kurikulum muatan lokal. Sehingga anak-anak Banda tidak hanya melihat pala adalah sebuah pohon, ya, yang ada buahnya, kemudian bisa dijual bijinya, tapi yang lainnya tidak. Karena jujur saja, saya sebagai guru, itu kadang anak disuruh bikin pembibitan saja, susah. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana cara memilih bibit yang baik, terus memilih apa namanya media tanam yang baik, ya. Nah, sehingga saya memang kalau di sekolah saya sengaja lewat mata pelajaran prakarya kita uji coba situ. Kita bikin perlakuan-perlakuan pembibitan dengan menggunakan media tanam yang berbeda. Nah, di situ saya minta mereka untuk mencatat kira-kira dari penggunaan media tanam ini mana yang lebih pas, mana yang lebih bagus menghasilkan anak tanaman itu. Nah, alhamdulillah. Nah, mereka dapat dan menyampaikan. Dan di sekolah saya sendiri, Ibu
Ibu Restu, kalau Ibu masuk ke dalam kemarin sempat, itu di dalamnya ada pohon pala, Bu. Ada kayu manis yang sudah ditanam dan beberapa tanaman lainnya untuk kita perlukan selain buahnya, selain kulit itu. Ya, kita yang sangat perlukan ada dia punya oksigen dari hijaunya pepohonan yang ada di bagian dalam. Saya kira kalau Ibu Restu ada sempat datang ke Banda, boleh ke dalam, itu luar biasa. Kita saja yang hari-hari rasanya enak sih ya. Apalagi kalau orang baru yang datang pasti. Mungkin nggak mau pulang lagi. Lalu Bapak, Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian. Bagaimana upaya pelestariannya? Agar pala ini tidak sekedar menjadi sebuah catatan sejarah dengan kegemilangan dan kejayaan, kekayaan yang telah mengantarkan Banda dari titik 0 km menjadi terkenal di dunia internasional. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Hal pertama yang saya usulkan adalah tadi kita ya untuk mengetahui secara Banda, rempah, pala, budaya, dan sebagainya, kita butuh ya kurikulum muatan lokal. Barangkali ini lewat Pak Restu, kami bermohon Pak melalui Dinas Pendidikan, ini dapat dilakukan semacam pelatihan-pelatihan guru untuk membuat kurikulum lokal khusus Banda, dan insya Allah kalaupun ini dijadi bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain yang punya potensi pala juga yang ada. Nah, sehingga betul dia bermanfaat sebagai apa namanya mata pelajaran, dari situlah kita menemukan apa yang perlu kita cari. Kemudian upaya lain yang harus kita lakukan, reboisasi. Ya, kita perlu menanam tambah itu pala yang makin hari makin berkurang. Saat ini ya dari hasil pengamatan kami, itu banyak pohon pala yang tidak lagi buahnya bagus. Karena memang awal pembibitannya mungkin pemilihan bibit awal yang tidak terlalu pas dengan ekologis yang ada pada Banda Nera. Nah, karena rata-rata yang saya lihat di pesisir selatan Pulau Banda Besar, itu palanya tidak seperti pala yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu, yang bentuknya besar dan tinggi. Sekarang itu rata-rata pala tidak terlalu tinggi. Nah, ini butuh penelitian. Butuh penelitian kembali sehingga kita bisa menemukan jenis bibit yang baru untuk kita tanam. Sehingga Banda yang pernah membawa nama baik ya di dunia ini itu ada hasilnya. Yang berikut adalah pemasaran. Yang menjadi risi buat petani pala itu lucunya kita punya barang, tapi yang datang beli tawarkan harga. Ya harusnya kalau kita punya barang, kita yang pasang harga. Ini sebuah kesalahan dalam perdagangan mungkin menurut mereka. Mereka berharap bahwa kita menjual itu, ya kita yang taruh harga karena kita punya barang. Nah, cuma mungkin ada persoalan-persoalan yang memang saya adalah manusia biasa. Nah, tinggal bagaimana sebentar mungkin kita bisa sharing pada saat diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya. Ya, pada akhirnya saya menyampaikan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syokani Talib. Luar biasa, saya belajar banyak dari Bapak dari 10 menit, 15 menit ini. Luar biasa, saya bangga bisa ketemu Bapak pada webinar. Terus terang, memang banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Mudah-mudahan para pengambil keputusan di Jakarta, di Ambon mendapat perhatian. Dan khususnya para pelaku atau pemuda-pemuda yang langsung bisa terjun dan merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita sama-sama. Berikutnya, karena waktu juga harus segera saya masuk ke narasumber ketiga. Nanti ada tanya jawab lagi loh Pak Syokani, ya. Siap, Bu. Nah, ada yang salah loh tadi, enggak usah minta maaf. Senang mendengarkannya. Yang ketiga adalah Titi Permana. Mbak Titi. Halo, selamat sore. Sore, ini sedang parkiran kapal di pelabuhan. Iya. Oh, bukan di pelabuhan, ini di depan penginapannya Reza. Iya. Di depan aja, penginapannya gitu. Mita. Betul. Baik, ya. Saya belum pernah ketemu Mbak Titi, tetapi cerita kapalnya luar biasa.
langsung saja Mbak Titi bisa menjelaskan apakah itu kapal Arca Kinari dan visi-visi dari perjalanan kapal ini. Lalu yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan di sana atau yang tidak di sana, misalnya waktu di Sorong atau waktu sebelum tiba di bagian Indonesia Timur. Silakan ya. Lalu bagaimana keterlibatan masyarakat dan manfaat yang didapat dari masyarakat selama perjalanan ini? Mungkin sekarang kita fokuskan saja pada wilayah Banda, karena kita sedang membahas mengenai jalur rempah. Dan yang keempat, bagaimana mengangkat Banda melalui kapal Arca Kinari dari beberapa hari parkir di depan pengapan itu. Silakan ya Mbak Titi. Langsung saja. Oke. Terima kasih Bu Restu. Selamat sore untuk semua yang mengikuti webinar ini. Baik kita dari Indonesia Barat, Tengah maupun Timur sudah beranjak sore ya. Jadi selamat sore untuk semuanya. Saya sebagai manajer proyek Arca Kinari sore ini akan menyampaikan beberapa hal tentang Arca Kinari. Saya saat ini langsung berada di Banda Naira ya, di belakang saya itu Arca Kinari. Pada saat menerima tour ini untuk menjelaskan apa Arca Kinari, saya menambahkan sedikit apa dan siapa. Karena pada saat saya berjarak dengan Arca Kinari, saya bergabung dengan Arca Kinari baru dari Maret 2020, sedangkan Arca Kinari sudah menjadi anaknya Grey sama Nova. Saya sering terbawa untuk mempersonifikasikan Arca Kinari sejak ikut turut menjadi bagian Arca Kinari. Ya. Jadi memang dia sebuah kapal yang merupakan ya rumah, ya tempat kerja atau studio, ya alat transportasi dari Nova dan Grace sebagai pemiliknya dan juga sekumpulan teman-teman yang mendukung mereka. Nah, sebagai perwujudan, kalau Arca Kinari ini sebagai siapa, itu anaknya, itu anak ideologinya mereka berdua sebenarnya. Jadi Arca Kinari itu perwujudan dari totalitas keduanya dalam mengarungi kehidupan gitu ya. Jadi apapun idealisme yang mereka ingin kerjakan dalam hidup ini ya ada di Arca Kinari. Selanjutnya, iya. Kemudian apa visi misi dari Arca Kinari? Sebagai kapal bermuatan seni dan budaya, kapal ini bentuk respon dari perubahan iklim dan penghargaan terhadap laut. Jadi apa yang ingin diraih itu adalah sesuai dengan namanya Arca Kinari sendiri. Arca itu adalah tempat perlindungan pertahanan diri, dan Kinari itu dewi rupa setengah burung setengah manusia yang bernyanyi gitu ya. Jadi Arca Kinari itu sendiri kapal yang menjadi contoh hidup, contoh bergeraknya perpaduan antara seni, budaya, dan respon terhadap perubahan iklim. Kemudian berikutnya, saya akan bercerita tentang kegiatan yang dilakukan Arca Kinari, tapi kami bercerita dari saat kami datang di sini ya, di Banda Naira. Jadi kami datang di sini itu sejak hari Kamis, itu kami datang dari arah perairan Raja Ampat. Jadi kami Arca Kinari masuk ke Indonesia setelah 1 tahun berlayar dari Rotterdam, kemudian singgah di beberapa negara, mengarungi 2 samudra, sampai di Indonesia itu melalui Sorong. Kemudian dari Sorong kami melalui jalur di perairan Raja Ampat, kemudian baru ke masuk Laut Seram, dan baru ke masuk Banda. Nah, perjalanan kami pada waktu mulai berlabuh di sini, kami harus melakukan lagi rapid test ya, karena standar sekarang ya untuk ada menuju sebuah tujuan, sebuah tempat,
sekarang ini di masa pandemi kami harus melakukan rapid test dulu, pemeriksaan dari Satgas COVID. Setelah itu kami baru hasilnya keluar, baru kami merancang apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh dilakukan selama ada di sebuah titik persinggahan kami. Nah, pada hari Selasa malam kami menghadiri buka puang negeri adat Kampung Kiat. Jadi ini salah satu kegiatan buka kampung. Kami sangat senang bersama masyarakat Kampung Kiat karena kami merasa penghargaan atas apa yang kami lakukan itu sangat tinggi di sini. Selanjutnya, kemudian pada hari Rabu, kami melakukan lagi kunjungan, Nova dan Kri menghadiri Cakalele Negeri Adat Kampung Kiat, karena seperti dijelaskan tadi, pada prosesi adat buka kampung, ada dua hal yang disajikan untuk diperlihatkan sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap adat, itu adalah kali ini cakalele dan belang. Nah, setelah itu siangnya kami melakukan kunjungan perjalanan rempah ke Banda Besar, kunjungan ke pohon pala tertua. Jadi di sini ada dua pohon pala tertua yang berumur sekitar 200 tahun. Nah, kenapa kami mengunjunginya? Karena identifikasi Banda, Banda Neira itu selalu pada pala. Sehingga kami berpikir saat kami datang, kami melakukan napak tilas sebagai bentuk penghormatan kami kepada salah satu makhluk hidup tertua. Jadi kalau selama ini banyak yang berkunjung pada peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda tak hidup, kami memilih untuk pertama kami mengunjungi pohon tertua. Karena sebagai makhluk hidup, dia sebenarnya mempunyai sejarah panjang juga, dan dia juga mengalami berbagai pergantian generasi di banda ini. Dia sebagai makhluk hidup sebenarnya juga mempunyai rekaman-rekaman dan warisan genetik yang sangat baik di Pulau Banda. Selanjutnya, nah, pada waktu kami berkunjung di sana, kami bercerita dengan Bapak Pongki yang merupakan generasi kedua dari Van der Broek, pemilik perkebunan pala di Banda Besar. Nah, ada beberapa hal yang menarik di situ karena Bapak Pongki bercerita tentang situasi sulit ala pekebun gitu ya. Itu cerita yang menarik perhatian kami adalah bagaimana kualitas pala itu bergantung pada kondisi lingkungan dan pengolahan pasca panen. Nah, ada dilematis di situ karena apabila mengacu pada pengalaman cara pengolahan zaman dulu, zaman perkebunan Belanda, tekniknya agak rumit, membutuhkan banyak waktu dan tenaga, tapi kemudian harga jualnya sama dengan teknik sederhana dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Dan kemudian masalah berikutnya adalah penentu harga jual di aras pekebun adalah tengkulak. Dari sisi pekebun, ini situasi yang dilematis. Jadi kemudian Bapak Pongki bercerita cara bersiasat mengatasi situasi sulit ini, dia melakukan pembibitan dan melakukan penjualan bibit pala Banda ke seluruh penjuru Indonesia. Gitu ya. Bagi kami ini menarik karena Bapak Pongki tidak hanyut dalam romantisme masa lalu, tapi terus bergerak ke masa kini dan masa depan. Ada situasi sulit dalam
memasarkan biji pala dan produk-produk turunannya yang lain, maka dia melakukan adaptasi dengan cara kalau gitu jual yang lain, pipit. Dan dari apa yang kami kunjungi kemarin, kami lihat bahwa memang pohon pala tertua itu masih hidup dan produktif, masih berproduksi dengan kualitas bagus. Tetapi untuk pembibitan, itu diambil dari pohon-pohon pala di sekitarnya yang usianya lebih muda dan sudah juga disertifikasi, Pak. Sebenarnya sudah ada di Banda Besar ya. Itu kami lihat di pohon yang untuk bijinya dilakukan pembibitan itu sudah ada label-label untuk pohon yang khusus untuk pembibitan gitu. Dan itu bagi kami salah satu bentuk adaptasi yang cerdas, karena pada saat menjual bibit itu keuntungannya lebih tinggi dari kalau menjual biji pala, buli maupun produk-produk turunannya yang lain gitu. Kemudian berikutnya. Kemudian kegiatan yang kami lakukan hari Kamis kemarin, kami melakukan workshop terbatas dalam 2 kali sesi dengan total partisipan 31 orang. Kemudian ada juga apa yang saya sebut dengan menjaring gagasan dengan total partisipan 9 orang. Kenapa kami memilih sedikit-sedikit? Karena ini juga sesuai dengan ketentuan untuk berkegiatan dalam masa pandemi ini. Jadi kami harus memberi batasan karena workshop terbatas itu dilakukan di atas kapal. Kapal Arka Kinari itu kapal yang kecil. Ukurannya hanya sekitar 10 kali 5 meter dan juga tonasenya juga kecil, 45 GT aja. Jadi dengan ruang-ruang yang kecil, kami harus menjaga prosesi hanya bisa diikuti oleh sedikit orang aja. Kemudian kenapa menjaring gagasan? Karena juga kami ada di sini dalam waktu yang terbatas. Jadwal-jadwal yang kami dapatkan untuk melakukan interaksi juga terbatas. Kami mengikuti juga jadwal-jadwal bagaimana di generasi muda di sini untuk siap berkegiatan dengan nyaman itu di atas jam 8 malam. Sehingga dengan waktu setingkat ini kami tetap berusaha untuk menjaring gagasan. Jadi apa sih saya pengen tahu apa yang dipikirkan? Apa sebenarnya yang diresahkan oleh anak-anak muda di sini? Memang dengan partisipan sekitar 40 orang ini mungkin belum mewakili banyaknya pikiran-pikiran dari anak muda yang ada di Banda Naira sekarang ini. Tapi setidaknya kami punya sedikit pengalaman sehingga saya bisa membagikannya saat ini. 2 sesi itu diikuti oleh generasi muda berusia 13 sampai 35 tahun dan jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ini tanpa disengaja sih, karena ternyata kok menarik pada saat kami workshop ini kemarin, workshop tentang kapal. Jadi sebenarnya mereka belajar di kapal ini ada apa aja, terus berlayar itu bagaimana. Ternyata ketertarikan antara perempuan dan laki-laki di bidang ini sama, berimbang gitu. Dan saya dengan Nova sangat senang dengan ini. Karena pada saat kami bergabung, itu kami memang sangat berusaha untuk menjaga antara jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kapal itu seimbang. Saat ini kami jalan dengan 8 orang, 4 laki-laki dan 4 perempuan. 4 WNA, 4 WNI. Nah, saya juga sangat terkejut dengan umpan balik partisipan, karena mereka semua ternyata gembira, tertarik, ingin lagi belajar lebih banyak tentang materi yang diberikan. Mereka ada yang mengusulkan waktunya diperpanjang dong, lebih lama lagi dong belajar kayak gini gitu. Terus saya ketawa aja, waduh kalau kelamaan nanti
berhentinya di Banda Naira nanti kelamaan juga, saya bilang gitu. Nanti titik-titik berikutnya nanti nggak kebagian, saya bilang gitu. Karena kami mempunyai waktu berkegiatan yang terbatas selama mengerjakan program jalur rempah ini. Karena sesuai dengan visa yang didapatkan oleh rekan-rekan kami di kru kapal selama 60 hari, terhitung dari 1 September, maka tanggal 30 Oktober kami harus sudah menyelesaikan titik-titik berikutnya. Kemudian ternyata keterbatasan waktu tidak menyurutkan partisipan menjaring gagasan. Mereka terus ingin melanjutkan proses berimajinasi, menuliskan atau menggambarkan gagasan mereka. Jadi istilahnya kemarin kertas-kertas kerja yang belum selesai dikerjakan, tetap mereka bawa pulang ke rumah sebagai PR. Saya terkejut sih dengan respon seperti ini, karena memang selama masa pandemi mungkin sekolahnya, jam sekolahnya secara fisik mereka ke sekolah, mereka hanya setengah hari ya. Dan pasti saya bayangkan mereka sudah punya banyak PR di rumah. Tapi ternyata mau saya ajak untuk berimajinasi. Saya bilang, bayangkan seenakmu, sesukamu, beranilah untuk berimajinasi, berhayal, sebutkan cita-citamu. Jadi ada tiga tema kemarin yang saya tawarkan ke mereka, yaitu bagaimana cara kamu bertahan atau mempertahankan pala banda ini supaya bisa tetap jadi senjata andalan Banda Naira untuk dikenal di seluruh dunia misalnya. Terus kemudian yang kedua tema berikutnya adalah bagaimana cara kamu mempertahankan keragaman seni dan budaya yang ada di sini. Karena saya lihat kemarin dalam acara-acara adat itu lebih banyak generasi tua ya yang menjadi penyajinya. Nah, anak-anak apakah cukup waktu mereka untuk mempelajari itu dan suatu saat apakah mau untuk menjadi penyajinya gitu. Saya bertanya seperti itu dan saya lihat banyak yang kemudian memang merenung juga. Bisa enggak ya? Sanggup enggak ya mereka melakukan itu? Kemudian tema yang ketiga yang kemarin saya tawarkan ke anak-anak adalah apa kekuatanmu sebagai anak pesisir, sebagai anak pulau, pengen belajar apa gitu. Saya tanya juga mereka, pengen nggak sih berlayar kayak saya sama Nova yang sudah ibu-ibu ini kemana-mana gitu. Ternyata banyak perempuan anak-anak ini yang pengen seperti kami, pengen juga berlayar gitu. Kemarin malah minta ikut berlayar di kapal Arka Kinari. Kami juga terkejut. Oh, ternyata ini konsep yang menarik buat mereka. Dan saya pikir memang ke depannya juga harus mulai diperhatikan hal-hal seperti ini ya. Sebagai daerah kepulauan, kenapa pemerintahan misalnya ya, jangan sibuk membangun jalan raya. Ini pulau-pulau kecil, nggak banyak kan mobilnya, paling motor. Bagus sebenarnya kalau sepeda atau skateboard misalnya yang dijadikan alat transport di sini. Dan kemudian lebih berkiblat pada laut. Kalau mau bangun-bangun sesuatu itu bangunlah ini, transportasi laut. Itu menurut kami dan menurut beberapa teman-teman yang kami ajak berbincang-bincang di sini. Berikutnya, keterlibatan masyarakat. Dalam waktu yang singkat kemarin, selama 3-4 hari ini ya, yang terlihat dominan saat kami lihat itu pada saat penerimaan secara adat ya, kami merasa ini penghargaan tertinggi ya bagi Arka Kinari, karena setelah melalui jalan panjang, melalui beberapa samudra lautan, akhirnya mendapatkan doa restu dari masyarakat adat di Banda Naira. Kami sangat berbahagia dengan ini. Dan proses bersama komunitas adat ini
membuat kami yakin bahwa yang disebut anak adat ini, saya kira tetap mau menjaga adat mereka, gitu. Adat di Banda Neira ini. Sedangkan keterlibatan yang lain itu memang kami kemarin secara sadar memilih generasi muda, ya. Jadi kalau generasi muda itu kami bayangkan umur 17, tapi ternyata kemarin banyak juga yang lebih muda dari itu yang ingin terlibat. Sekitar umur 17-35 itu kami bayangkan sebagai pemuda yang aktif, yang mampu beradaptasi dengan lebih cepat, dan mampu bergerak lebih cepat. Karena kami ada di tengah situasi pandemi, ya, jadi kami menghadapi banyak ketidakjelasan. Jadi waktu kami mengorganisir kegiatan, perjalanan, itu kami punya variabel pengganggu yang banyak sekali. Mulai dari tempat ini, dari sini ke sana, sana ke sininya, zonanya bagaimana, zona merah dan zona hijau, itu sangat mempengaruhi rute-rute kami. Kemudian dalam waktu 1-2 hari kami harus merancang kegiatan bersama yang melibatkan, yang diharapkan melibatkan masyarakat. Akhirnya kami memilih generasi muda yang istilahnya tanpa birokrasi pun asal cocok, suka sama suka dengan kegiatan yang dirancang, pasti ada yang datang. Dan ini terbukti. Kami melihat ada kegembiraan selama berinteraksi. Dan bagi kami itu hal yang penting. Karena di masa pandemi banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Tetapi ternyata di sini semua mempunyai keberanian untuk berinteraksi. Dan kemudian ketertarikan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Arka Kinari ini juga bagi kami juga mengejutkan. Memang ini konsep yang baru, tapi ketertarikan dari generasi muda ini memunculkan harapan bagi kami pada saat ada kegiatan lanjutan atau kegiatan serupa yang seperti yang kami lakukan, itu akan berpotensi untuk mendapatkan tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi. Kami belum berani berbicara untuk kegiatan yang masih akan kami lakukan nanti malam, kemudian besok, dan besoknya lagi, karena belum terjadi, ya. Jadi nanti malam akan ada lagi kolaborasi seni pertunjukan antara Nova dan Kri dengan teman-teman komunitas di sini, komunitas Tatri dan teater. Itu kami lakukan di halaman hotelnya Resa di TNT. Dan besok kami melakukan juga aktivitas penjemputan dengan Kora-Kora. Jadi Arka Kinari akan beriringan di belakang Kora-Kora atau Belang dari Kampung Tiat untuk menerima kembali penghormatan secara adat. Dan pada hari Minggu nanti tanggal 20 kami akan melakukan pertunjukan di atas kapal. Saya pikir dari beberapa hari yang sudah kami lalui di sini, kami melihat kegembiraannya, kesukarelaannya, saya pikir kegiatan berikutnya akan lebih menggelinding bolanya, menjadi lebih besar lagi. Tetapi kami juga punya keyakinan kuat bahwa kami bisa melakukannya dengan aman, karena saya secara rasional saya memperhitungkan bahwa orang-orang Banda Neira ini punya kekuatan mental, kekuatan fisik yang mampu melindungi dirinya sendiri dan generasinya untuk tahan terhadap virus. Karena hitungan saya, makanan sehat itu berlimpah ruah di sini, baik dari laut maupun dari rempah-rempahnya, dan itu setiap hari dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak di sini. Udara laut kayak oksigen, pulau-pulau juga masih banyak pohonnya, oksigennya juga berlimpah ruah, sehingga saya kira semuanya ini modal besar bagi kekuatan masyarakat di sini. Kemudian berikutnya,
tentang ini keterpaduan dan gotong royong ini yang saya dan teman-teman Arka Kinari sangat rasakan. Ya, karena kami memang menjalankan program jalur rempah ini tergolong persiapannya sudah masuk di masa sulit ya, di masa pandemi. Tapi saat melihat keterpaduan antara adat, antara masyarakat adat dan pemerintah setempat, saya merasa sangat aman di sini. Kemudian juga gotong royong yang luar biasa di sini. Sehingga di tengah segala kesulitan, keterbatasan, Arka Kinari menerima bantuan dari rekan-rekan dalam jaring kerja di Banda Naira ini luar biasa. Saya kira dua kekuatan dari keterlibatan masyarakat ini juga perlu kami olah terus-menerus dengan masyarakat di Banda Naira ini. Kemudian berikutnya. Nah, pertanyaan terakhir ini yang sangat sulit untuk kami jawab ya. Bagaimana cara Arka Kinari mengangkat Banda Naira? Kalau dipikir-pikir Arka Kinari itu secuilnya antah berantah, kecil sekali ya ini. Secara fisiknya juga kecil ya, dibandingkan kebesaran Banda Naira. Nggak usah diangkat-angkat aja, Banda Naira ini sudah hebat dengan segala kombinasinya, lingkungan secara alaminya, kemudian juga lingkungan sosialnya ya, orang-orangnya, itu Banda Naira itu penuh dengan kekuatan. Kemudian dalam waktu singkat, saya dan tim Arka Kinari berpikir ya, hal sederhana yang bisa dilakukan, itu setidaknya dengan mendengarkan. Kemarin kami banyak mendengarkan dari apa yang terjadi di sini dan kemungkinan apa yang akan terjadi di sini. Dan kemudian kami melihat setiap interaksi yang terjadi, kami punya beban moral untuk menyampaikan kabar dari setiap kebaikan yang kami terima di sini. Karena saya pikir dalam situasi pandemi gini, yang dikabarkan jangan yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang menakutkan gitu ya, tetapi sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang baik yang ada di sini. Kemudian kami juga berusaha ya untuk menghubungkan beberapa hal yang mungkin dikembangkan generasi muda Banda Naira melalui jaringan kerja Arka Kinari. Jadi kami itu sesama rakyat sebenarnya ya, sesama masyarakat, karena itu kami lebih berpikir untuk menghubungkan kekuatan sesama kami gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar sore ini. Ini gambar penutupnya, ini ada teman kami yang kemarin melakukan workshop tali temali. Dia naik ke atas tali layang. Terima kasih. Mbak Titi, terima kasih juga dari kami dan sama. Luar biasa ya, maksud saya bahwa dalam waktu yang singkat pendek bisa melakukan beberapa kegiatan dan selamat untuk kapalnya yang berhasil merapat setelah melalui proses panjang di Banda. Dan saya juga menghimbau kepada semua kawan-kawan pekerja apapun itu, kesenian, perkebunan, pelayaran, kita belajar hidup new life atau sesuatu yang baru di saat COVID ini, tetapi juga jangan menghindar dari kenyataan bahwa kehidupan harus terus dilakukan. Saya salut gitu dengan perjuangan yang luar biasa dari kawan-kawan yang sudah melalui jeram-jeram lautan luas ya, dari Amsterdam, bukan hal yang mudah. Baik juga masyarakat adat di Banda yang begitu sangat menghargai nilai-nilai gotong royong, yang saya melihat ini sebagai kekuatan dari saat-saat kita sulit di bangsa kita. Yeah. Bangsa yang bisa saling bantu dan mempunyai nilai-nilai murni dalam kegiatan dengan semangat gotong royong itu.
Saya tidak bisa memperpanjang lagi atau masih bisa ya? Kira-kira waktunya masih ada, kita masuk ke tanya-jawab langsung mungkin ya? Bisa begitu Pak Rizky? Kita masuk ke tanya-jawab, ada masukan tetapi juga bisa ya Pak Rizky ya? Di sini ada pesan yang bisa disampaikan oleh saya dari Bapak Ari Ambarwati. Selamat sore, saya Ari Ambarwati, dosen FKIP Universitas Islam Malang. Senang sekali menyimak paparan dari Bapak Syaukuni Talib, kisah nilai budaya dan sejarah rempah yang dimiliki Banda Naira. Sangat luar biasa. Betapa pengetahuan terkait Pala, Banda Naira sangat layak menjadi bacaan di sekolah. Jika transformasi pengetahuan dan sejarah Pala, Banda Naira dapat dilakukan melalui gerakan literasi sekolah atau menggiatkan literasi digital terkait pada Banda Naira akan sangat bagus. Apalagi kalau Pak Syaukani dan kawan-kawan guru di sana bisa menarasikan Pala Banda Naira yang mampu menggerakkan kapal-kapal penjelajah Eropa berdatangan dan mengeksplorasi kebaikan Pala. Saya siap dampingi Pak Syaukani. Salam hormat untuk Bapak dan teman-teman guru di Banda Naira. Ini Bapak yang saya sampaikan dari satu masukan kawan kami di FKIP Universitas Islam Malang. Nanti kita bisa saling berkabar ya Bapak, kira-kira bagaimana bisa menyampaikan narasi-narasi itu, bisa dibantu dari kantor Bapak Restu Gunawan atau Bapak Rusli. Saya juga senang sekali kalau narasi atau muatan-muatan itu bisa menjadi bagian dari pendidikan di sekolah atau di kelas-kelas. Selanjutnya, kalau ada yang ingin disampaikan dari saya berikan kesempatan, silakan Pak. Setelah mendengarkan paparan dari dan ini mungkin dari Pak Rusli ada yang mau disampaikan kembali sebagai masukan atau tanggapan, silakan. Ya, saya kira mungkin ya Pak Syaukani itu ya nanti didampingi, memang arahnya mungkin ke muatan lokal memang. Saya kira ini nanti Pak Syaukani nanti menyiapkan nanti narasinya seperti apa ya. Nanti mungkin akan ada itu ya koordinasi lah mungkin kita sama-sama dengan Pak Restu Gunawan Direktur bagaimana harus melakukan muatan-muatan lokal ini. Saya kira itu sangat benar apa yang disampaikan itu sehingga nantinya ini bagi anak-anak kita generasi muda atau anak sekolah juga mengetahui. Saya kira demikian ya untuk Pak Yusuf tadi juga. Ya, terima kasih banyak. Iya. Dari Bapak ada yang mau disampaikan atau tanggapan dari Pak Syaukani? Iya. Kami sangat berterima kasih sekali dari apa yang disampaikan oleh Pak Sapa itu yang dosen dari Yayan Malam. Okay. Ya. Ya. Bapak Ari. Pak Ari, ya Pak Ari. Dan Pak Ari masih mengikuti ini dan kalau boleh kita bisa kontak lewat WA atau apa? Sehingga apa yang menjadi maksud kita untuk bagaimana bisa menjadikan sejarah rempah Pala dan lain sebagainya dalam kurikulum muatan lokal. Dan pastinya pada Pak Rusli kami menjadi pengalaman sekali untuk bisa mendampingi Pak. Ya. Karena mungkin Pak Rusli yang sering lebih banyak datang ke Banda tahu Banda seperti apa. Nah, mudah-mudahan itu bisa. Kebetulan Pak Restu juga, Pak Direktur ada, bisa mendengar ini dan bagaimana caranya itu mungkin Bapak-Bapak yang lebih tahu. Saya di bawah ini tunggu saja. Nah, bagaimana? Ya, terima kasih banyak Pak Rusli, Bapak Ari ya atas usul dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga nanti ikut melihat muatan lokalnya yang ditulis. Boleh ya? Kalau udah jadi, kalau bisa nanti dari sekolah dasar, Pak. Kita mulai dari sekolah dasar dan ini bisa sangat menarik kalau itu bisa berkembang glinding sampai SMP. Baik dari Mbak Titi,
Di sini saya ingin memberikan waktu lagi Mbak Titi kalau ada yang mau disampaikan, karena melihat begitu banyak kegiatan di sana dan semangatnya para awak atau yang berada di kapal, apakah dari saya apakah ada yang ini apa namanya sakit atau ada yang perlu dibantu ketika sampai di bandar Mbak Titi dalam perjalanan jauh ini? Enggak, alhamdulillah kita semua sehat-sehat, baik-baik aja. Apalagi sampai di sini minum teh pala terus, enak banget. Itu dia, luar biasa ya. Makan ikan terus, jadi sehat banget di sini. Oh, syukurlah kalau begitu. Iya, iya. Di titik Betabu di sini, Bandang. Iya. Jadi kalau tidak ada yang jatuh sakit, tidak ada yang perlu pertolongan, kita semua ikut bahagia nih yang jauh-jauh dari banda. Karena iya. yang dari Mbak Titi, ada yang mau disampaikan tambahan atau saran dan masukan untuk teman-teman di banda atau kawan-kawan di Indonesia lainnya yang mendengarkan ini? Karena menyangkut yang di sini dapat saya sampaikan adalah nilai-nilai maritim, transportasi laut, iya, negara. Kepulauan, yang itu juga sebetulnya saya agak kritis gitu, ketika disampaikan ya, gagal jalur rempah, tetapi kita tidak memperkuat bandar-bandar kita, terus saya sampaikan, ya, wah, ini bukan biasanya Departemen Pendidikan Kebudayaan. Betul sekali. Gimana tuh Mbak Titi? Silakan. Ada yang mau disampaikan mengenai negara kepulauan, gagasan lautan, dan transportasi laut, menyangkut perjalanan jalur rempah. Iya, iya. Ada cerita menarik sih ini pada waktu kami melalui pelabuhan-pelabuhan itu ya, sebagai kapal kecil milik pribadi gitu ya. Kami nggak mampu kalau melakukan setiap kali kita masuk ke sebuah area dari laut itu kan kita melakukan clearance in, clearance out ya, melaporkan diri ke pelabuhan kemudian masuk. Dan kemudian keluar mau ke pelabuhan berikutnya kemana, itu ada sistemnya. Iya, sistem syah bandarnya ya. Untuk kapal komersil mungkin nggak masalah dengan sistem agensi ya. Tetapi dengan kapal pribadi di masa pandemi ini, kami kemarin sangat kesulitan dengan tingginya biaya untuk ngurus itu. Tapi karena itu harus diurus, akhirnya saya yang orang awam akhirnya harus belajar tepat di lapangan untuk mempelajari sistemnya dan kemudian ngurus sendiri. Dan ternyata setelah ngurus sendiri itu luar biasa penghematannya. Waduh, itu. Oh iya, biaya agensi itu tebel banget gitu ya. Uangnya tebel banget, itu bisa tipis-tipisnya. Itu saya kira juga menarik itu untuk nanti dipelajari bagi siapa yang akan tertarik juga untuk belajar berlayar bersama kami sampai ngurus hal-hal seperti itu. Kalau tadi ya, penghormatan terhadap laut itu memang benar-benar kita jaga dengan cara itu tadi, lautan itu jangan dioprek dengan sembarangan ya. Kemarin sebelum masuk ke perairan tertentu gitu kan pasti selalu melakukan riset ya. Banyak terumbu karang yang rusak karena ketidaktahuan. Nggak tahu apa nahkoda atau tim navigasinya. Sehingga perhitungannya nggak tepat. Kemudian merusak terumbu karang. Itu sayang sekali. Itu kalau dari sisi alat transportnya ya, kapalnya ya. Kalau dari sisi kita sebagai nanti wisatawan, itu juga lebih berhati-hati dengan apa yang kita lakukan di setiap titik gitu ya. Kalau menikmati laut, ya nikmatilah baik-baik, jangan ngawur dengan sampah-sampah plastiknya. Kemudian kalau untuk banda sendiri, menurut saya banda masa ini itu banda yang seharusnya bisa menjaga gunung api sama lautannya, karena keduanya membentuk ekosistem yang tepat bagi umur panjang pohon-pohon pala yang jadi panahnya. Ya. Panahnya banda. Jadi kemarin dari hasil berbincang, mendengarkan, kemudian melihat, itu saya pikir kombinasi antara tanah dan mineral dari gunung api di belakang saya itu, dan juga garam uapnya
laut. Kadar oksigen dari lautan itu sangat sangat mempengaruhi kehidupan di sini. Karena itu ke depan mau bikin apapun banda, jangan sampai keduanya dilupakan. Jadi gunung api sama lautannya ini kombinasi ya nggak bisa, sebenarnya ini kombinasi yang nggak bisa dicuri oleh siapapun. Ya. Bibit pala banda boleh aja menyebar ke seluruh Indonesia, tapi itu tadi, belum tentu mereka punya kualifikasi dasar, punya gunung api dan lautan yang bisa membentuk ekosistem yang tepat. Jadi jangan khawatir, Pak. Nggak apa-apa. Secara genetik, semakin itu tersebar, semakin terjaga keberlanjutannya. Dimudahkan terus, kan? Jadi dia ada terus. Kalau masalah kualitas itu tadi, kembali cara mengolahnya. Kalau kita males mengolah, otomatis kualitasnya turun. Sebenarnya kalau mau jujur, kualitas pala banda sekarang ini dari sisi pengolahannya itu menurut Bapak Pongki itu agak kalah tipis dengan siau. Nah, itu kita seharusnya berani berkompetisi atau bersaing bebas dengan cara memperhatikan kualitas. Tidak apa-apa, jangan takut. Jadi itu yang saya setuju itu tadi dengan Pak Syakuryani bilang, ajarkan anak-anak sedini mungkin. Ya. Cara mengolah dari produk utama sampai turunannya, dan ajari mereka juga jualan online. Ya. Nggak apa-apa, kecil-kecilan, sekilo-sekilo. Anak mudanya kalau ada 3.000 orang, sudah 3.000 kilo. Itu kalau sehari. Ntar kalau sebulan berapa? Setahun berapa? Itu angka besar. Yeah. Itu angka besar. Kayaknya lucu aja ya, manisan, tapi jalan kita ke Jawa, ke Sulawesi, kemana, itu nanti sederhana, tapi nanti kantor pos di sini juga hidup. Yeah. Nah, terus nanti kalau kapal di sini diperbaiki semua, bisa mengatasi angin dan gelombang ke titik-titik pemasaran, misalnya Ambon atau Surabaya, banda itu aman jaya sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya bandara gede-gede, misalnya nggak usah, ngapain, pulau kecil kok. Ntar perawatannya bikin ngos-ngosan. Mending yang di depan mata aja, lautan, garap, kapal gitu. Itu kami sih di Arka Kinari. Ya, jadi saya bisa rangkum sedikit ini sekalian ya, dari transportasi laut, kemaritiman, lalu perkebunan pala, bayangin tuh Mbak. Dari urusan perkebunan, pertanian, sampai maritim kelautan. Banyak nih menterinya. Perhubungan. Satu hal yang ingin saya tarik di sini adalah permintaan dari atau permohonan dari Pak Syokani mengenai rumah-rumah adat yang parah. Ayo. Nah, saya bisa memahami permintaan ini. Yuk kita bantu rame-rame bagaimana memperbaiki suatu kondisi seperti benteng-benteng dari cagar budaya yang perlu kita perjuangkan ya Pak Sukani ya, supaya mungkin termasuk perek-perek tempat pengasapan pala di zaman dulu ya. Itu sudah mungkin tinggal satu saja yang masih kelihatan, Bu. Iya. Nah, kalau ada kesempatan datang bisa kita lihat bersama. Dan memang kalau ini dianggap harus kita renovasi atau apa, ini sangat kami butuhkan sekali. Ya itu supaya saya sempat jalan sepeda motor tuh Pak, lihat itu. Waduh. Iya. Ada satu yang di pinggir jalan itu Bu ya? Ya bagus, tapi hancur. Iya hancur. Ya. Itu yang saya harus bikin kesimpulan ya, jadi saya mencatat perbaikan benteng-benteng, terutama ada Nassau, ada Belbika, sedikit lagi bisa cantik. Lalu musik dan tari, ini juga dua bidang pertunjukan, seni pertunjukan yang menjadi perhatian juga waktu saya ke sana dengan alat-alat musiknya, lalu juga dengan para penarinya, dengan kampung adatnya, dan benar juga kata Bapak, bagaimana generasi muda ini mau latihan atau adanya latihan rutin tanpa apa namanya Pak ya, tanpa merasa bahwa ini adalah beban. Nah itu kan, kalau beban kan jadi berat ya Pak ya. Dan itu mungkin pada waktu nanti ada workshop atau ada pertemuan kembali, kita bisa melanjutkan bagaimana
melihat ini dari segi sudut pandang yang berbeda ya Pak Cuani ya, bahwa ini adalah regenerasi, revitalisasi, dan ini bisa dihidupkan sebagai sarana untuk memajukan Banda juga, bukan hanya dari segi pariwisata, tetapi tujuannya kan bukan karena turis, benar nggak Pak? Sekarang kan nggak ada turis 6 bulan. Yeah. Gitu ya Pak, terusnya sepi. Nah, bagaimana kita bisa bersama teman-teman di sana untuk melihat proses latihan itu pada tempatnya atau pada lokasi yang memang disediakan untuk mereka dan adanya rasa nyaman. Mungkin ini yang harus dibantulah kita sama-sama mengakomodir ya. Kalau saya tanya ke Bapak Rusli, mau silakan mau ada yang disampaikan sebelum kita menutup nih sebentar lagi. Iya. Silakan Pak. Saya kira ini sudah banyak kita bicara tentang Banda, baik itu budayanya, peninggalannya, sejarahnya, bahkan juga bagaimana untuk ke depan Banda itu sendiri dalam kaitan dengan jalur rempah, permasalahan-permasalahan, bahkan dalam chat-chat ini juga banyak permasalahan, bagaimana kualitas juga palanya, bagaimana juga harus dilakukan juga kajian-kajian. Mereka menginginkan kalau boleh Banda ini seperti Banda tempo dulu. Nah, ini semua harapan kita bersama seperti Banda tempo dulu. Nah, itu perlu ada sinergitas, ada kerjasama semua lini, semua yang punya tanggung jawab, baik dari sisi pertaniannya, kemudian dan semuanya, ilmuwan. Ini harus duduk bersama untuk memikirkan seperti itu. Karena Banda itu luar biasa ya, apalagi di tema hari ini dari Banda untuk ke dunia. Yang mudah-mudahan dari sinilah kita akan mencetuskan lagi, kembali Banda itu akan naik lagi ya, seperti tempo dulu. Saya kira itu harapan kita adalah kerjasama, kekuatan kita bersama, para generasi muda itu terutama, penguatan-penguatan, dan juga mulok dan seterusnya. Saya kira ini Ibu Restu nanti kita bicarakan kembali dalam Oktober-November ini. Oke. Terima kasih Pak Rusli. Di sini ternyata di pertemuan kita ada Ibu Mirati Tuasikal. Beliau adalah anggota DPD asal Maluku. Gimana Pak Rusli, ada ibu kita? Ibu Mirati Tuasikal mendukung sekali dengan kegiatan ini, dan bila ada catatan yang ingin disampaikan, komite atau kawan-kawan juga pasti akan dengan senang hati ya untuk mendapat masukan dari ibu, dan terima kasih atas dukungannya. Yang lain Mbak Titi, masih ada yang mau disampaikan? Sudah, cukup. Terima kasih. Cukup ya? Oke, okay. Bapak Syokani, ada yang mau disampaikan sebelum saya menutup? Terima kasih buat silahkan. Ibu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman semua yang sedang mengikuti ini, ada hal yang ingin saya sampaikan. Mari Banda saat ini jangan dijadikan cerita saja, tapi melalui kolaborasi, partisipasi, kita kembali membangun Banda dengan kekayaan Palah yang dimiliki. Lalu kita perlu titipkan ke generasi lewat pendidikan, yang pada akhirnya cerita Banda ini tidak akan habis karena memang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, karena Pala sendiri adalah sesuatu yang sangat diperlukan di dunia ini. Lalu saya sendiri sebagai anak Banda, saya ingin menyampaikan terima kasih buat Ibu Titi dan kru AK-nya yang telah membantu dan melihat anak-anak kita sejak tadi malam dan beberapa hari dan hari-hari akan datang. Kami berdoa dari negeri Banda tercinta Wandan Sari, mudah-mudahan Ibu dan kru tetap bersemangat selalu dengan memiliki semangat Jalas Pipa Jaya Mahi. Mudah-mudahan tetap sukses. Demikian yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sangat senang hati saya menjadi moderator dari Jalur Rempah. Terima kasih kepada semua yang mengakomodir ini, juga kawan-kawan di Banda, Abah, Reza, Mita, Alwi, Bapak, Syokani, dan semua sahabat. Ya Allah, kita masih bisa melanjutkan perjalanan bersama. Minta maaf bila ada yang kurang, dan
silahkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat, itu permintaan dari panitia webinar. Kalau Bapak Restu Gunawan tidak menutup, saya tutup diskusi kita pada sore hari ini. Salam hangat untuk kawan-kawan di Timur. Selamat sore, saya Restu Iman Sari Kusumaningrum sangat bergembira untuk mengadakan perjalanan panjang di dalam jalur rempah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.